Hai semua, kembali lagi di channel saya Diana Vlog. Dan di sini saya mau membuat nugget tahu. Nah, bahannya sebagai berikut. Di sini saya pakai tahu putih. Lalu ada wortel, 1 butir telur, daun bawang. Setelah itu ada tepung terigu dan ada juga bawang putih yang sudah saya haluskan, merica bubuk, gula, penyedap, garam, dan tepung panir. Nah, cara bikinnya gimana? Disimak ya, Mams. Sekarang saya mau potong daun bawangnya terlebih dahulu ya. Ini mau saya potong kecil-kecil. Daun bawangnya telah dipotong seperti ini ya, Mams, kecil-kecil. Lalu lanjut, saya akan mengupas wortelnya terlebih dahulu. Untuk wortelnya, saya pakai alat serut seperti ini. Ini tuh biar lebih cepat aja. Kalau mau dipotong kecil-kecil sebenarnya juga bisa. Tapi di sini saya mau lebih mudah ya. Nah, ini akan saya serut wortelnya. Setelah diserut, hasilnya seperti ini ya, Mams. Sekarang kita bikin adonan nugget tahu. Tahunya kita masukkan ke dalam wadah, lalu saya haluskan. Kalau mau pakai blender juga bisa, akan lebih cepat. Nah, kebetulan saya pakai ini aja, saya tekan-tekan seperti ini biar sampai halus. Dan tahunya sudah halus. Setelah halus seperti ini, akan saya tambahkan tepung terigu. Ini saya pakai 4 sendok. Lalu bawang putih sama merica bubuk. Lanjut, saya tambahkan garam, gula, sama penyedap rasa. Masukkan juga wortel dan daun bawang. Dan tambahkan 1 butir telur. Setelah itu kita aduk ya, Mams. Nah, ini saya aduk-aduk supaya semua bahan itu tercampur dengan rata. Bumbunya juga, garam, gula, merica bubuk, biar tercampur dengan rata. Nah, setelah diaduk-aduk hasilnya seperti ini ya, Mams. Lalu saya siapkan wadah untuk mengukus. Nah, ini sudah saya olesi dengan mentega atau butter. Setelah itu saya masukkan adonan tahunya. Setelah masuk semua, lalu kita ratakan ya, Mams. Setelah rata seperti ini, lalu adonan siap untuk dikukus.
Di sini saya akan kukus kurang lebih selama 20 menit ya. Setelah 20 menit lalu matikan api dan nugget tahunya siap untuk diangkat. Ini nugget tahunya ya Moms, tapi ini jangan langsung dipotong-potong. Biarkan adonannya dingin terlebih dahulu. Setelah adonan dingin seperti ini, baru kita potong. Kalau sudah dingin itu Moms, adonannya akan lebih keras. Jadi kalau dipotong itu tidak hancur. Nah, ini adonan nugget tahu yang sudah dikukus tadi. Saya akan memotong nugget tahunya. Dan untuk nugget tahunya, potongannya itu sesuai selera ya, Moms. Saya akan memotong kotak kecil-kecil. Dan ini nugget tahu yang sudah saya potong-potong tadi, hasilnya seperti ini ya Moms. Dan saya lanjut siapkan tepung terigu, kasih air, tapi jangan terlalu encer atau jangan terlalu kental juga. Siapkan juga tepung panir, lalu kita buat. Nah, tahu yang sudah dipotong-potong tadi masukkan ke dalam tepung terigu. Lalu lanjut masukkan ke dalam tepung panir. Usahakan semua adonan tertutup dengan tepung panir ya. Kerjakan sampai semua adonan habis. Setelah jadi hasilnya seperti ini ya Moms. Ini bisa langsung digoreng atau enggak taruh di dalam kulkas bisa. Kalau mau lebih lama bisa taruh di freezer. Ini saya taruh di plastik 10-10 ya. Jadi kalau mau goreng tinggal kita keluarkan dari freezer. Dan sekarang saya mau mulai menggoreng nugget tahunya. Jangan lupa dibalik ya Moms, biar matangnya merata dan biar tidak gosong. Nugget tahunya sepertinya sudah matang, lalu saya akan angkat ya. Kita tiriskan terlebih dahulu, lalu siapkan wadah seperti piring dan kita taruh di piring ya. Nugget tahunya sudah jadi ya Moms, hasilnya seperti ini. Ini dari bahan tahu tapi bisa jadi lauk enak atau cemilan enak. Dalamnya seperti ini ya Moms, ini tidak keras juga. Cara bikinnya ini gampang. Bahan-bahannya juga sangat terjangkau. Jadi teman-teman di rumah wajib coba ya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih.